Seorang wanita modus pura-pura nyoba gelang emas, pas dicoba malah kabur. Baru-baru ini viral video seorang wanita yang mau mencoba modus penipuan pencurian emas di toko emas Arjuna Jatibarang. Kejadian awalnya, wanita tersebut pura-pura mau membeli gelang emas dengan berkata ia mau mencoba terlebih dahulu. Dan setelah dicobanya, wanita tersebut malah kabur dengan cepat-cepat. Sontak, si penjaga toko emas itu pun meneriaki wanita tersebut pencuri. Namun, setelah tertangkap sama warga, wanita tersebut mengaku tak ada niatan mencuri. Sembari wanita tersebut ucapkan sumpah berulang kali. Bukan mau beli, bilang. Enggak ada. Ya, saya lihat dulu uangnya. Saya mau mencap bapak saya, mau mencap bapak saya. Saya bisa juta. Dan pada akhirnya wanita itu tampak dilepaskan sama pemilik toko emas tersebut. Iya, maling.